Berita Kota Bogor menemukan pelanggaran penjualan minyak kita oleh agen distributor. Pelanggaran saudara dilakukan oleh agen distributor dengan menyertakan pembelian minyak kita dengan produk santan. Tindakan agen distributor di Pasar Anyar Bogor ini dinilai telah melanggar surat edaran Kementerian Perdagangan tentang penjualan minyak goreng rakyat. Pemkot Bogor menegur agen distributor yang tidak lagi menjual minyak kita kepada warga dengan menyertakan produk santan. Dalam sidak ini, Pemkot Bogor ini juga menemukan terjadinya kelangkaan pada produk minyak kita di pasaran. Dikawin dengan santan, produk santan di situ. Karena ini kan nggak boleh. Jadi kita telusuri tadi langsung ke distributornya, saya tegur, nggak boleh dibanding, ya semuanya dijual harus terpisah gitu. Dan memang masih terjadi kelangkaan di lapangan, karena sekarang ini konsumen ini berpindah dari premium ini berpindah ke minyak kita, makanya stoknya kurang, produksinya kurang, stoknya kurang, makanya kemarin langka gitu. Jadi diharapkan 1-2 minggu minyak kita ini kembali membanjiri, kembali stoknya cukup. Kelangkaan minyak kita juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Mengatasi kelangkaan ini, saudara, stok minyak kita di Pasar Kosambi, Pasar Sederhana, dan Pasar Kiara Condong akan ditambah oleh Kementerian Perdagangan. Saat ini Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kota Bandung tengah mendata para pedagang agar penyaluran minyak kita tepat sasaran.